Look out. Selamat malam, Permisa Tribun. Saat ini saya berada di Madukoro. Saat ini suasana di Madukoro Raya. Pemirsa Tribun bisa belum diketahui, kondisi di sini masih sangat chaos. Oke. Di Warga mundur. Saat ini PMI Kota Semarang masih melakukan penyelamatan terhadap korban. Mas, sampean nganu? Aku sok terus. Ngobrol dulu ya. Mas, tadi kejadian jam berapa, Mas? Baru. Ada yang meninggal ya, Mas? Ada yang meninggal enggak? Bentar nanti ya. Jaga perkembangan bukan. Mas apa video mas? Penumpang. Kebakaran lor baru saja terjadi di rel kereta api Banjir Kanal Barat Semarang. Kebakaran lor, truk kontainer tabrak kereta api lor. Tetap waspada lor di jalan lor, hati-hati. Kebakaran lor baru saja terjadi di rel kereta api Banjir Kanal Barat Semarang. Kebakaran lor, truk kontainer tabrak kereta api lor. Tetap waspada lor di jalan lor, hati-hati. Selamat malam, Permisa Tribun. Saat ini saya berada di Madukoro. Saat ini suasana di Madukoro Raya. Pemirsa Tribun bisa belum diketahui, kondisi di sini masih sangat chaos. Oke. Warga mundur. Mati rabu, langsung mati orang.
Saat ini PMI Kota Semarang masih melakukan penyelamatan terhadap korban. Mas, sampean nganu? Aku sesuatu terbang. Oh, bro, selo ya. Mas, tadi kejadian jam berapa, Mas? Baru. Ada yang meninggal ya, Mas? Ada yang meninggal ya? Bentar nanti ya. Jaga perkembangan bukan. Mas, apa video, Mas? Penumpang. Tadi satu korban terluka, kita lihat untuk situ kondisi truk. Ya, pemirsa Tribun bisa dilihat. Rana korban MD toh, Mas? Rana korban MD. Rana korban. Oh, tidak ada korban MD. Berarti sopirnya mau sing jebluknya sempat medun berarti, Pak. Iya. Sopir. Kena apa sebenarnya lo? Kena. Sopir sama truk sempat meloncat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Ini kondisi truk. Saat ini masih dilakukan upaya evakuasi untuk korban ya. Kejadian tadi jam sekitar setengah 8 malam. Saat ini masih dalam proses evakuasi, tidak ada korban jiwa. Informasi sementara yang kita himpun di lapangan hanya ada satu korban terluka. Di Mandukoro ini Raya Semarang Barat Kota Semarang. Viral pintu. Mansur, di mana lokasi? Di Mandukoro Raya Semarang Barat Kota Semarang. Korban luka-luka masih ada, cuma korban jiwa tidak ada. Suasana di sini pemirsa Tribun cukup ramai sekali dan cukup terhitung chaos. Tadi sempat ada evakuasi korban. Ini operasional rel kereta api juga sempat tidak berjalan. Ini suasana gedung yang tadi yang sempat terputus. Saya di lokasi. Tribunnya. Wisnya Mas, wis di kawonin di mana sana gue? Hari ini emang belum dapat. Ke sana ya. Tribun saat ini korban sudah dibawa oleh ambulan kita. Informasi sementara tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bisa dilihat kondisi di sini cukup chaos sekali karena untuk penumpang sudah dipindahkan ke kereta lain. Suasana untuk lokasi kendaraan cukup chaos, ini bisa dilihat untuk kondisi truk.
masih dalam proses evakuasi, sehingga untuk proses kereta api, operasional kereta api masih belum bisa dijalankan. Pemirsa Tribun, untuk informasi selanjutnya masih butuh pengumpulan informasi sementara. Hasu. Bro, di urung ana orang ana korban jiwane opik ya iki ya? Durung ana, durung reti, Mas. Durung reti ya? Heeh. Nah, oke. Okay. Durung iso ngecek nang ngono. Oh, sing kono ya? Soale kan kepalane kan ngono. Kepalane ning kono ya? Iki berarti saka kulon ya, Di? Ya, kan arep wis ngirim videone wis. Ya wis sih, cuma arah-arahe kan nanti. Terkas saka kono ya? Oke, oke. Ya, pemirsa Tribun yang apa? Ampunten, Pak. Pemirsa Tribun, informasi yang bisa kami himpun sementara, truk trailer ini dari arah utara ke selatan, kemudian kereta dari arah barat ke arah timur. Kemudian ketiba di lokasi, entah karena ada kendala apa, atap ban macet atau lain sebagainya, kemudian truk tidak bisa berjalan. Kemudian kereta dari arah barat ke timur menabrak truk ini. Nah, kondisi apakah ada korban jiwa dan lain sebagainya, kita masih mengumpulkan data-data di lapangan. Informasi sementara tidak ada korban jiwa, hanya ada satu penumpang yang mengalami luka. Kepala tersini. Pramu jenggur ono. Lagi ning kono ketok iki. Lagi. Ada dia ya lo. Ketok iki lo cetak wartawan nono. Jangan maju-maju. Ya Pak, bentar Pak. Nah, ini yang disinyalir sebagai penyebab kebakaran. Baik. Hei. Halo. Hei, ya. Cukup ya, situasi di sini masih dalam apa? Masih dalam pengumpulan bukti-bukti yang di lakukan oleh pihak-pihak terkait seperti polisi, Basarnas, kemudian dari KAI juga. Begitu dulu siaran langsung dari saya, wartawan Tribun Jateng. Terima kasih. Kebakaran lor, baru saja terjadi di rel kereta api Banjir Kanal Barat, Semarang. Kebakaran lor, truk kontainer tabrak kereta api lor. Tetap waspada lor, di jalan lor, hati-hati. Cukup, betul. Kebakaran lor, baru saja terjadi di rel kereta api Banjir Kanal Barat, Semarang. Kebakaran lor, truk kontainer tabrak kereta api lor. Tetap waspada lor, di jalan lor, hati-hati. Selamat malam, pemirsa Tribun. Saat ini saya berada di Madukoro.
Saat ini suasana di Malukoro Raya. Pemirsa Tribun bisa belum diketahui, kondisi di sini masih sangat chaos. Oke, oke. Warga mundur, dilakukan pengamanan. Mati rabu, masih mati orang. Saat ini PMI Kota Semarang masih melakukan penyelamatan terhadap korban. Mas, sampean nganu, aku sok tribun. Oh, bro, selo ya. Mas, tadi kejadian jam berapa, Mas? Baru-baru. Ada yang meninggal ya, Mas? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.